Mau kemana ini? Mau diving? Wah, ini juga mau diving. Itu untuk apa tuh? Ini untuk apa sticknya ini? Oh, ngambil tali. Ini baru datang atau gimana? Oh, ada yang ketinggalan. Ini mereka mau diving juga? Mereka mau diving? Oh, gitu. Ini talinya, oh, supaya nanti untuk berlabuh di sana gitu ya? Talinya di laut. Oke. Jadi ada alat yang ketinggalan ya. Mereka ini baru diving. Pak, mau diving kemana ini Pak? Nusa Penida. Wah, inilah rombongan yang akan diving ini. Pak, mereka dari mana nih Pak? Wih, macam. Apa aja itu Pak? Iya. Wih, mereka para divers dari berbagai negara ini. Selamat diving ya Pak ya. Gimana situasi pariwisata di Bali ini sekarang? Ini kan udah lama banget COVID ini Pak. Iya, kalau sekarang sudah mulai membaik. Mudah-mudahan. Baik terus, tambah baik. Kadang kalau sudah baik, orang itu lupa dengan progres kan gitu. Makanya harus tetap progres. Tetap progres ya? Saya tetap bawa masker. Tapi, bagaimana? Saya tetap bawa masker, tapi kalau libur saya pakai masker. Iya. Jalan pun pakai masker. Harus itu. Harus tapi ya? Harus progres dulu. Ya, dimanapun. Karena kita kan harus punya prinsip kan. Punya, apa namanya, prinsip. Saya harus bebas dari COVID. Harus begitu. Nah, kalau tidak punya prinsip begitu kan, gimana orang? Santai-santai aja. Tidak masalah. Soalnya ada orang Pak nggak percaya ada COVID gitu loh Pak. Boleh-boleh saja. Orang nggak mau vaksin boleh-boleh saja, hanya mereka. Itu saya sudah 3 kali vaksinnya. Sudah booster berarti ya? Sudah. Walaupun booster tetap saya pakai masker ke mana pun. Makan aja makan pakai masker. Lagi makan masa pakai masker Pak? Ya siapa tahu sih. Nah, kalau begitu vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan oleh Pak Jokowi itu sejak awal itu Bapak setuju atau bagaimana Pak? Setuju. Kalau saya tidak setuju kan saya tidak mau vaksin. Kan gitu. Kan ada orang, wah tidak usah vaksin. Udah gini, ya saya harus. Harus saya ikuti yang namanya aturan pemerintah. Saya kan di situ. Ya. Kan gitu. Nah kalau menurut Bapak kebijakan Pak Jokowi di periode kedua ini Pak ya kan mengalami masalah tentang COVID ini. Iya. Sudah tepat nggak kebijakan Pak Jokowi dalam penanganan COVID-19 ini Pak? Tepat sekali. Mungkin orang bilang ada yang bilang nggak setuju ada tepat ada tepat. Tepat karena sudah divaksin 3 kali. Mungkin kalau yang menerima vaksin, yang belum vaksin, nggak tepat. Kan begitu. Saya nggak usah divaksin. Nggak ada corona, salah kalau saya sendiri. Saya keluarga saya semua divaksin juga. Semua sudah usah. Nah, di kampung, di kampung, semua. Nah, kan cuti aja. Apa itu susah sekali, kita menolak itu. Rugi kita. Masyarakat kecil begitu ya salah. Dari saya itu berdekat kecil Allah. Itu pasti salah. Harus. Karena kan sekeluarga harus vaksin. Ikuti lo berita. Apa susahnya? Kan susah kan kita ikuti. Jadi Bapak memang sudah booster ya sampai sekarang ya? Booster sama istri juga booster. Apa susahnya kita ikuti? Ya keluar. Sekarang kan sudah agak bebas kan keluar ruangan, keluar di luar, boleh lah pakai masker kan gitu. Tapi kalau saya di jalan kena debu banyak. Jadi kebiasaan jadi.
biasa aja nih pakai masker. Jadi sudah saya, terbiasa. Biasa aja nggak ada jadinya. Kadang-kadang udah di rumah mau keluar nggak pakai masker, balik lagi karena sudah kebiasaan. Saya gitu aja prokes. Kenapa begitu? Kita tidak mau yang namanya COVID tambah-tambah terus. Yang susah siapa? Masyarakat kecil yang susah. Bapak sekarang udah kaya, udah susah. Uang udah ada. Menurut saya, bekerja di mana? Kalau sudah di PPKM lagi, tutup lagi. Susah, pasti. Yang kecil cuma susah lagi. Kan gitu. Jangan lupa vaksin 3 kali. Ya, harus itu menjaga Anda sendiri, keluarga Anda, termasuk Indonesia. Sip.